Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap semua murid-murid di dalam keadaan yang sihat. Adakah anda tahu bagaimanakah kita dapat menghasilkan api? Api dihasilkan apabila batang mancis digosok pada kotak mancis. Gosokan ini dipanggil geseran. Geseran terlibat di mana-mana sahaja kita berada. Ia terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Geseran adalah sejenis daya. Apakah kebaikan geseran? Gambar yang manakah memudahkan kita untuk membuka penutup botol itu? Sudah pasti keadaan tangan yang kering memudahkan kita membuka penutup botol. Tahukah anda mengapakah tangan yang berminyak sukar untuk membuka penutup botol? Untuk pengetahuan anda, minyak telah mengurangkan sentuhan. Tangan kita dengan botol ataupun dengan erti kata lain, tiada geseran di antara tapak tangan dengan penutup botol. Tahukah anda apakah yang akan berlaku apabila kita menggosok tapak tangan? Haba akan terhasil apabila kita menggosok tapak tangan dan ini membuktikan geseran menghasilkan haba iaitu kepanasan. Pernahkah anda tertanya pada diri anda mengapakah tapak kasut kita menjadi haus? Ini adalah disebabkan oleh geseran yang terhasil apabila kasut digunakan selalu untuk berjalan. Geseran ini terhasil apabila tapak kasut bergeser dengan permukaan jalan. Keadaan ini adalah sama dengan pemadam pelajar yang semakin mengecil setelah lama digunakan. Geseran yang terhasil juga dipengaruhi oleh berat objek.
yang lebih ringan lebih mudah ditolak kerana kotak itu kurang bergeser dengan permukaan meja. Manakala kotak yang besar dan berat sukar untuk ditolak kerana kotak itu menghasilkan geseran yang banyak. Oleh itu, kesan-kesan geseran ialah menghasilkan haba dan menghauskan permukaan yang bergeser. Geseran juga dipengaruhi oleh berat sesuatu objek, iaitu lebih berat objek, lebih besar geseran. Dan lebih ringan objek, kurang geseran yang dihasilkan. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar.